kita perhatikan untuk wiring diagram atau diagram pengkabelan Di sini untuk mengaktifkan PLC Omron ini dibutuhkan tegangan 220 volt AC. Ini yang warna merah tegangan positif. Ini dihubungkan dengan pin L1 ini bagian input PLC. Untuk tegangan negatif yang warna hijau ini dihubungkan dengan pin L2. Ini bagian input PLC. Ini untuk mengaktifkan PLC. Kemudian untuk bagian output ini juga membutuhkan tegangan 220 volt AC. Ini yang warna merah dihubungkan dengan COM. Biasanya kalau tipe CP1 EN20 ini ada 3 kom, kom 0, kom 1, kom 2. Di sini cuma saya gambarkan 1 kom. Jadi kom terhubung dengan tegangan positif 220 volt AC. Kemudian untuk komponen-komponen outputnya ini terhubung dengan tegangan negatif Sekarang kita ke sensornya. Di sini saya menggunakan dua buah sensor. Satu dari jenis induktif sensor, induktif proximity sensor dan yang warna kuning ini dari jenis capacitive proximity sensor. Untuk yang induktif sensor ini saya menggunakan tipe NPN normally open. Kalau untuk yang kapasitif sensor, ini saya menggunakan yang tipe NPN normally closed. Jadi ada dua tipe, yang inductive sensor juga ada dua tipe, NPN normally open dan NPN normally closed. Ada juga tipe PNP normally open, ada juga PNP normally closed. Demikian juga untuk kapasitif sensor kita perhatikan untuk inductive sensor ini mempunyai tiga kabel kabel warna coklat warna biru dan warna hitam demikian juga untuk kapasitif sensor sama warna kabelnya coklat biru dan hitam untuk kabel warna coklat ini terhubung dengan tegangan positif 24 volt DC. Ini kita lihat power supply untuk tegangan 24 volt DC terhubung dengan kabel warna coklat kemudian untuk tegangan positif juga dihubungkan dengan pin com ini untuk bagian input PLC demikian juga untuk kapasitif sensor yang warna coklat ini juga dihubungkan dengan tegangan positif 24 volt DC. Kemudian untuk tegangan negatif, baik dari kapasitif sensor maupun induktif sensor ini sama-sama dihubungkan dengan tegangan negatif. Kemudian untuk outputnya, ini yang kabel warna hitam, ini output dari induktif sensor ini untuk outputnya, dihubungkan dengan pin 01. Dengan untuk output dari kapasitif sensor, ini dihubungkan dengan pin 03. Ini bagian input PLC. Jadi, untuk induktif sensor dari tipe NPN, ini membutuhkan input PLC yang bertegangan positif. Kalau kita menggunakan tipe PNP, untuk outputnya membutuhkan input PLC yang bertegangan negatif. Ini kebalikan dari NPN. Sekarang kita buat programnya menggunakan CX programmer, klik dua kali, kita pilih file, klik new, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan, CP1E, kemudian klik OK. sekarang kita buat programnya kita masukkan kontak normally open kita pilih yang ini diklik klik di sini addressnya 0.01 enter untuk outputnya kita pilih yang ini new coil klik ini addressnya 100.01 Enter Kemudian untuk membaca data dari sensor kita menggunakan function increment. Pilih yang function diklik, klik di sini. Ketik add tanda positif, tanda plus, spasi, d10. Enter Kemudian instruksi berikutnya kita pilih kontak normally close. Ini untuk yang kapasitif sensor karena saya menggunakan NPN normally close. Ini di sini saya inputnya menggunakan normally close. Addressnya 0.03. Untuk outputnya kita pilih new coil, addressnya 100 Titik 0,4 kita tambahkan function increment untuk menampilkan data dari dari sensor at plus plus spasi d20. Kemudian kita akhiri dengan instruksi n. Setelah kita membuat program, sekarang kita transfer ke PLC. Caranya, kita pilih program, klik compile, kita pilih PLC, klik work online, klik yes, kemudian kita pilih PLC lagi, transfer to PLC, klik OK. Klik OK, jadi transfer data dari komputer ke PLC selesai, jadi data sudah masuk di PLC. Sekarang kita perhatikan di PLC-nya, yang ini warna kuning ini adalah capacitive proximity sensor. Sedangkan yang warna biru ini, ini adalah induktif proximity sensor. Sekarang akan kita coba untuk yang kapasitif, kita perhatikan. Jadi untuk data D20 kita nolkan dulu, klik dua kali, di sini kita ketik nol set Kemudian untuk D10 kita nolkan dimulai dari 0. Kita coba yang kapasitif sensor. Jadi kapasitif sensor ini ini bisa mendeteksi semua benda atau semua objek baik terbuat dari logam atau objek atau benda-benda yang terbuat dari non-logam, seperti plastik, kayu, kaca, dan sebagainya. Tapi, kalau untuk yang induktif, sensor ini hanya bisa mendeteksi objek atau benda yang terbuat dari logam. Kalau dari non-logam, dia tidak bisa mendeteksi. Kita tes yang untuk induktif, jadi saya ngetesnya menggunakan obeng. Jadi kalau obeng terbuat dari logam ini bisa terdeteksi oleh sensor induktif. Tapi kalau non logam dia tidak bisa mendeteksi. Sedangkan kalau untuk yang kapasitif ini, ini semua. Objek semua benda, baik yang terbuat dari logam atau non-logam, bisa terdeteksi. Jadi, ini perbedaan dari induktif proximity sensor dengan kapasitif proximity sensor. Kalau yang induktif proximity sensor ini ini hanya bisa mendeteksi objek atau benda yang terbuat dari logam. Sedangkan kalau yang warna kuning ini capacitive sensor ini bisa mendeteksi semua benda atau objek yang terbuat dari logam dan terbuat dari non logam. Ini tangan bisa terdeteksi juga. Demikian, teman-teman, untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.